jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Agronews kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan hanya untuk Anda. Bersama saya Arisa Damelia, kita jelang bersama, ini dia Agronews selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, mengawali Agrobulletin News hari ini, berikut telah kami rangkumkan berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kita masuk ke informasi utama pemirsa. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kota Batu akan melebarkan ruas Jalan Bromo dan Semeru Kelurahan Sisir Kota Batu lantaran jalur tersebut menjadi salah satu titik kemacetan. Sesuai perencanaan, nantinya ruas Jalan Bromo Semeru akan dilebarkan dari existing 6 hingga 7 meter menjadi 10 sampai 12 meter. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Batu bakal melebarkan ruas Jalan Bromo dan Semeru Kelurahan Sisir Kota Batu. Pasalnya jalur yang berada di pusat kota menuju alun-alun Batu tersebut menjadi salah satu titik kemacetan. Kepala Dinas PUPR Kota Batu Alvin Nur Hidayat mengatakan bahwa Jalan Bromo Semeru tersebut memang akan dilakukan pelebaran jalan sepanjang 650 meter. Di mana untuk pelebarannya akan dilakukan dengan menutup saluran irigasi menggunakan box culvert yang berada di dekat Kelurahan Sisir. Sesuai dengan perencanaan, nantinya ruas Jalan Bromo Semeru akan dilebarkan dari existing 6 hingga 7 meter menjadi 10 sampai dengan 12 meter. Sedangkan untuk pertimbangan pelebaran jalan di kanan kiri atau sebelah ruas saja masih akan menyesuaikan kondisi. Kepala Dinas PUPR Alfi Hidayat mengatakan bahwa DPUPR juga akan melebarkan drainase yang awalnya 1 hingga 2 meter menjadi 3 hingga 4 meter. Maka dari itu diharapkan program pelebaran jalan tersebut bisa mengatasi kemacetan pusat kota. Terlebih ruas Jalan Bromo Semeru ini merupakan titik perkumpulannya dua jalur menuju pusat kota yaitu alun-alun Batu. 650 meter nanti di Bromo Semeru, kita tutup box culvert di saluran drainase depan Kelurahan Sisir itu, kemudian kita bypass menuju ke Sungai Berantas, lebar jalan dari existing 6-7 meter, kita lebarkan 10-12 meter. Kita menyesuaikan kondisi di lapangan, ada kanan kiri aja, ada kanan aja, terus kemudian lebar, ada
ASO itu dari 1 sampai 2 meter kita lebarkan jadi 3 sampai 4 meter. Kedalaman dan ASO existing 1 sampai 2 meter kita lebarkan kurang lebih sekitar kita perdalam kurang lebih sekitar 3 meter. Dari Kota Batu, Violet Ihwanda, ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hingga saat ini, setidaknya 60% dari warga Malang Raya merupakan suku Madura. Guna untuk terus menjaga keguyuban, kaum dari Pulau Garam ini membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan atau ormas berlabel MADAS, Madura Asli, Malang Raya, dan merdeklarasi pada hari Minggu, 19 Februari 2023 di lapangan Buring, Kedung Kandang, Kota Malang. Ketua MADAS DPC Malang Raya Ashadi mengatakan, selain untuk keguyuban, jika pihaknya ingin agar kedepannya suku Madura dapat lebih naik kelas dan tidak dipandang sebelah mata. Yang terpenting juga adalah agar Malang Raya tetap kondusif dan adem. Hingga saat ini di Malang Raya setidaknya 60%-nya adalah warga atau suku Madura. Guna untuk terus menjaga keguyuban, kaum dari Pulau Garam ini membentuk organisasi masyarakat ormas berlabel MADAS atau Madura Asli Malang Raya dan berdeklarasi pada Minggu 19 Februari 2023 di lapangan Buring, Kedung Kandang, Kota Malang. Ketua MADAS DPC Malang Raya Ashadi mengatakan selain untuk keguyuban, jika pihaknya ingin agar kedepannya suku Madura ini lebih naik kelas dan tidak dipandang sebelah mata. Lebih lanjut, Ashadi mengatakan, nantinya tidak ada lagi pihak-pihak yang mengkotak-kotakkan warga Madura. Terutama di Malang Raya, tidak ada lagi sebutan Madura Timur, Madura Barat, Madura Selatan, dan Madura Utara. Jika mengaku warga Madura dan mempunyai nenek moyang di Madura, maka dimanapun kita berada pada dasarnya, kita adalah saudara. Seperti yang termaktub, salam kebesaran MADAS Malang Raya, salam setang dere, yang artinya salam satu daerah. Melalui organisasi yang dipimpinnya, Ashadi akan menggulirkan sejumlah program pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Seperti halnya pelatihan sablon, menjalankan usaha perdagangan, pelatihan bagi kaum hawa, dan lain-lain. Program sosial pun akan digencarkan yang meliputi penyaluran bantuan kepada warga kurang mampu, korban bencana alam hingga bedah rumah. Yang terpenting juga adalah agar Malang Raya ini tetap kondusif dan adem, serta tidak ada lagi gesekan antar kelompok, sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan dengan nyaman. Saat ini ada 3.800 anggota MADAS di Malang Raya yang sudah mempunyai KTA. Dan jika semua nantinya sudah mengantongi KTA, diperkirakan mencapai 12.000. Siap, salam setung dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan terbentuknya MADAS Malang Raya ini adalah kita ingin mempersatukan warga Madura yang ada di Malang Raya. Jadi kita tetap mendukung program pemerintahan yang ada di Malang Raya, intinya supaya Malang Raya itu kondusif. Jangan ada Malang Raya itu gegeran seperti itu. Kita bikin Malang Raya itu adem seperti itu. Dengan adanya MADAS, maka tetap kita mempersatukan warga Madura yang ada di Malang Raya. Program terdekat apa? Program terdekat ya, kita adalah sosial. Seperti kita mengerjakan bantuan-bantuan untuk rekan-rekan kita di bedah rumah, seperti itu. Seperti dia santunan anak yatim atau apa, nanti kita kerjakan seperti itu. Kita ingin mempersatukan. Kenapa saya buat slogan Salam Situmbera? Yang memang saya itu buat dari satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Jadi semenjak adanya MADAS, saya tidak ada keinginan lagi orang Madura nafsi-nafsi. Kita harus satu tekad. Kita harus menyatukan satu visi, satu misi, yaitu apa? Orang Madura harus berkembang. Orang Madura harus bersatu. Pernyataan senada disampaikan Ketua DPP MADAS Berlian Ismail Marzuki. Menurutnya kedepannya di negeri ini harus lebih banyak lagi melahirkan pemimpin dari suku Madura, lebih khusus di Malang Raya. Seperti halnya wali kota, bupati, gubernur, menteri, dan bahkan presiden.
Saat ini saja sudah banyak suku Madura yang menjadi pemimpin. Sebut saja Menko Polhukam Mahfud MD dan Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf. Dan pada intinya kita mempunyai potensi. Kedepannya Madas akan semakin banyak dan Berlian akan menggelontorkan program nyata agar anggota Madas ini lebih baik lagi dari berbagai sektor kehidupan seperti halnya koperasi, perbankan, pelatihan wirausaha, industri, dan destinasi wisata. Dengan harapan suku Madura lebih maju dan menunjukkan bahwa orang Madura bisa seperti yang lain, serta bahkan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya, pemirsa, saat lagi akan kami hadirkan informasi tentang Musda Muhammadiyah yang kelima. Agronya segera kembali. Lelang barang milik daerah 2023. Barang yang dilelang sebagai berikut. Jadwal pengecekan barang. Pelaksanaan jam tempat lelang. Lokasi unit. Cara penawaran. Informasi lebih lanjut. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Cari korban baru. Kamu mau? Oke, oke. Bagaimana? Enak? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Oke. Rasain. Untuk mendukung program pemerintah, Agro Pelitian Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. Newsport setiap hari Minggu hanya di ATV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Agronews. Berlangsung di Agro Kusuma Resort, Musyawarah Daerah atau Musda 5 Muhammadiyah Aisyah Kota Batu telah sukses digelar pada hari Sabtu 18 Februari 2023. Musda kelima tersebut telah membentuk Pengurus Daerah Muhammadiyah atau PDM dan Pengurus Daerah Aisyah PDA Kota Batu pada masa khidmat 2022 hingga 2027. Berlangsung di Agro Kusuma Resort, Musyawarah Daerah Musda 5 Muhammadiyah Aisyah Kota Batu telah sukses digelar pada Sabtu 18 Februari 2023. Musda kelima tersebut telah membentuk Pengurus Daerah Muhammadiyah PDM dan Pengurus Daerah Aisyah PDA Kota Batu masa khidmat 2022-2027.
PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai yakin pengurus daerah yang terpilih ini merupakan figur terbaik dan mengajak mereka untuk menjaga tahun politik serta mengutamakan kerukunan dalam konstelasi tahun politik. Menurut Aris, Muhammadiyah Aisyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran sangat besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Serta musyawarah daerah ini menjadi regenerasi bagi organisasi untuk membesarkan organisasi serta meningkatkan perannya kepada masyarakat. Sementara Ketua PJM Kota Batu nonaktif, Abdul Manaf mengatakan bahwa musda kelima Muhammadiyah dan Aisyah menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Diharapkan melalui musda ini ada regenerasi pengurus-pengurus yang dapat membawa kemajuan organisasi ke arah lebih baik. Abdul Manaf sendiri kali ini tidak mencalonkan lagi karena sudah lama berada di kepemimpinan Muhammadiyah dan memberikan kesempatan kepada yang lain. Manaf mengatakan melalui regenerasi ini diharapkan muncul program-program baru sehingga akan berdampak pada kemajuan di berbagai sektor, baik itu pendidikan, kesehatan, dan juga kemakmuran masyarakat. Diketahui total pemegang hak suara dalam musda 5 kali ini sebanyak 85 suara dan pemilihan kali ini sudah menggunakan sistem e-voting. Dijelaskan Ketua Panitia Musda 5 Edong Syakban bahwa ada 45 orang yang diusulkan maju menjadi calon pengurus Muhammadiyah. Namun setelah dilakukan verifikasi, hanya menyisakan 28 nama. Dan dari hasil musda akhirnya, Ketua PD Muhammadiyah Kota Batu periode 2022-2027 jatuh ke tangan Salis Rifai STMM. Kemudian untuk Ketua PD Asia periode 2022-2027 ini pegang Nurul Wahida. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Kita beralih ke informasi pendidikan pemirsa terkait dengan rencana serta persiapan SMP 7 Batu yang akan menerima peserta didik baru di tahun ini. Salah satu yang telah dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu yaitu terkait dengan tenaga pendidik. Dan selengkapnya telah kami rangkum dalam informasi berikut ini. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Kota Batu Haryadi menjelaskan, sesuai dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional atau NPSN yang telah diberikan, maka untuk tenaga pendidik nantinya akan sesuai kebijakan dari PLT Kepala Sekolah SMPN 7 Batu, di mana PLT-nya yang ditunjuk yaitu dari SMPN 3 Kota Batu. Sehingga dengan begitu nantinya yang akan diambil untuk menjadi tenaga pendidik di SMP Negeri 7 adalah guru-guru dari SMPN 3 Batu. Hal ini dikarenakan lingkungan tenaga pendidik di SMP Negeri 3 lebih dikenal oleh PLT Kepala Sekolah. Yang perlu diperjelas oleh Dinas Pendidikan terkait dengan tenaga pendidik bahwa tidak ada rekrutmen untuk tenaga pendidik baik GTT maupun untuk PTT. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada. Untuk ketersediaan rombel di tahun ajaran 2023, nantinya SMPN 7 Batu hanya akan menerima rombel di mana masing-masing rombel berisi 32 siswa. Dibatasinya jumlah rombongan belajar atau rombel yang diterima di tahun ini, dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kota Batu tetap harus melihat keberadaan sekolah-sekolah swasta di sekitar SMPN Negeri 7 Batu. PDP tahun ini kami menerima 2 rombel. Jadi sekitar 64 siswa masing-masing kelas itu ya, bagaimanapun juga kita harus juga berpikir tentang keberadaan sekolah-sekolah swasta di sekitar ini. Untuk ketersediaan tenaga pendidiknya di SMP 7 nanti? Ya, gimana? Untuk tenaga pendidik dan kependidikan karena NPSN itu sudah muncul, sudah kita dapatkan, maka tenaga pendidik nanti kita serahkan kebijakan itu kepada PLT, Kepala Sekolah. Jadi untuk karena PLT Kepala Sekolah itu dari SMP 3, maka beliau nanti akan banyak mengambil dari guru-guru SMP 3, karena apa? Mereka sudah kenal, Kepala Sekolah ini kenal guru-guru yang akan diambil. Yang jelas kita tidak ada rekrutmen untuk PTT dan GTT karena sesuai dengan aturan. Dari Kota Batu, Abraham Patrick ATV melaporkan. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Agronews.
mencegah stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Lelang Barang Milik Daerah 2023. Barang yang dilelang sebagai berikut. Jadwal pengecekan barang, pelaksanaan dan tempat lelang, lokasi unit, cara penawaran, informasi lebih lanjut. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Untuk mendukung program pemerintah, Agar Pelitian Televisi mengajak Anda untuk beralih ke siaran TV digital. Semua dijamin canggih, bersih gambarnya dan jernih suaranya. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box dan mari kita beralih ke siaran TV digital. Ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Terima kasih mirsa, Anda kembali menyaksikan Agro News. Warga Kelurahan Songgokerto memperingati Isra Miraj 1444 Hijriah dan peringatan tersebut mengusung tema membangun generasi muda untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah dan ukhuwah Insaniyah dengan memberikan beberapa macam lomba Islami bagi anak-anak di kawasan Songgokerto. Kelurahan Songgokerto memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah. Peringatan Isra Mi'raj mengusung tema membangun generasi muda untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah dan ukhuwah Insaniyah dengan memberikan beberapa macam lomba Islami bagi anak-anak Songgokerto. Lomba yang diikuti sebanyak 50 anak diambil dari 3 TPQ yang ada di Kelurahan Songgokerto. Lomba yang dilaksanakan mulai dari lomba mewarna, lomba menggambar, lomba azan hingga fashion show. Peringatan Isra Mi'raj 1444 Hijriah di Kelurahan Songgokerto melibatkan remaja-remaja masjid dengan harapan mereka dapat menjadi penerus pengurus masjid yang ada di Songgokerto. Abdul Rohim selaku ketua takmir menjelaskan gebyar Isra Mi'raj dengan tujuan agar supaya anak-anak gemar ke masjid dengan harapan generasi yang akan datang akan lebih semangat untuk menegakkan agama yang lebih baik. Ya insya Allah ini kelihatannya anak-anak remaja masjid Jamek Nurul Iman Songgokerto ya untuk kegiatan gebyar Isra Mi'raj yaitu memperingati hari Isra Mi'raj yaitu diadakan lomba-lomba antara lomba adzan ya lomba ya pokoknya keagamaan ya keagamaan ya kaligrafi pewarna dan anak-anak ya untuk gerakan anak supaya senang ke masjid ya senang ke masjid mau keluar masjid
Ya, kita istilahnya untuk ya kita untuk mempersiapkan generasi akan datang gitu ya. Yaitu perbuatan yang baik, nah harus kita dukung ya, kita dukung ya. Nah, soalnya kalau tidak gini, orang tua kan ya semua kan ya siapa lagi itu penerusnya kalau tidak remaja-remaja. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Ya, Mirsa, masih seputar peringatan Hari Isra Mi'raj. Jajaran TNI Angkatan Darat menggelar Istighosah Kubro secara serentak secara virtual di seluruh Indonesia. Seperti halnya yang ada di Politeknik Angkatan Darat atau Poltekad Arhanud di Kota Batu, Jawa Timur. Puluhan personel TNI AD dengan seksama mengikuti peringatan Isra Mi'raj secara virtual yang dipusatkan di Masjid Agung Cianjur, Bandung, Jawa Barat. Jajaran Kesatuan TNI Angkatan Darat memperingati Hari Isra Mi'raj menggelar Istighosah Kubro serentak secara virtual di seluruh Indonesia. Peringatan Isra Mi'raj serentak secara virtual ini dilakukan Politeknik Angkatan Darat Poltekad di Desa Pendom, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Isra Mi'raj ini dipusatkan di Masjid Agung Cianjur, Bandung, yang digagas Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Dalam sambutannya secara virtual kepada Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj bagi TNI Angkatan Darat memberikan pelajaran tentang ketaatan serta keteladanan terhadap pimpinan melalui peringatan Isra Mi'raj. Serta Istighosah Kubro ini dapat meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perlu juga ditingkatkan sinergitas TNI, ulama, serta komponen bangsa lainnya dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepala Staf Angkatan Darat juga menekankan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat bahwa Angkatan Darat harus berada di tengah-tengah kesulitan rakyat dan harus jadi solusi karena rakyat adalah ibu kandung dari TNI Angkatan Darat. Sementara Komandan Politeknik Angkatan Darat Brigjen TNI Dodo Irmanto, usai mengikuti peringatan Isra Mi'raj dan Istighosah Kubro, mengatakan apa yang disampaikan Bapak Kasat harus diaplikasikan. Pada intinya, apa yang disampaikan Bapak Kasat prajurit TNI Angkatan Darat harus selalu hadir di tengah rakyat untuk mengetahui permasalahan rakyat. Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para personel TNI, khususnya kepada personel Poltekad Kodi Klatat dan Persit Kartika Chandra Kirana, Ranting BS 15 Poltekad PG Kodi Klatat. Baik. Pada hari ini, Politeknik Angkatan Darat mengikuti Istighosah Kubro yang secara virtual yang terhubung langsung dengan Masjid Agung Cianjur, di mana tujuan dari kegiatan Istighosah Kubro ini adalah memperingati Isra Mi'raj tahun 1444 Hijriah. Pada kesempatan ini, seperti kita lihat tadi secara virtual di Masjid Agung Cianjur hadir Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat, Gubernur yang diwakili oleh Wakil Gubernur dan juga ulama, tokoh masyarakat, Forkopimda se-Jawa Barat. Disampaikan tadi pada saat Istighosah Kubro bahwa istighosah ini adalah meminta. Jadi di dalam kegiatan tadi kita semua berdoa untuk keselamatan bangsa Indonesia, kemudian juga mendoakan para pemimpin bangsa ini yang sedang berjuang untuk mencari solusi untuk mengatasi kesulitan rakyat. Pada kesempatan tersebut juga Kepala Staf Angkatan Darat berpesan khususnya kepada seluruh personil Angkatan Darat agar selalu berada di tengah-tengah rakyat dan menjadi solusi bagi kesulitan rakyat. Sementara peringatan Hari Isra Mi'raj ini, jajaran Poltekad Kodi Klatat dan Persit Kartika Chandra Kirana, Ranting BS 15 Poltekad PG Kodi Klatat melaksanakan Istighosah Kubro yang dilaksanakan secara virtual bersama Forkompimda dan Kasat di Masjid Nurul Ilmi Poltekad Kodi Klat. Dari Kota Batu, Yan Yan ATV melaporkan.
Ya, pemirsa, tidak hanya dari kalangan TNI Angkatan Darat saja, kali ini warga Bumi Aji Kota Batu juga turut memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan juga Haul Mbah Batu dengan mengadakan pengajian umum dan kirim doa untuk para pejuang khususnya yang ada di Kota Batu. Dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah dan sekaligus Haul Abul Ghanaim atau yang disebut dengan Mbah Batu sebagai orang yang pertama kali menginjak di tanah Kota Batu ini, yang mana makamnya sebagai wisata religi dan banyak penziarah yang datang baik dari Kota Batu maupun luar Kota Batu. Kali ini seluruh warga Bumi Aji Kota Batu dan wilayah RW 5 khususnya mengadakan pengajian umum dan kirim doa yang bertempat di sepanjang jalan makam Mbah Batu atau Balai Dusun wilayah Bandaran Bumi Aji. Acara diawali dengan Gambus Nurus Soba dan Istighosah Yasin serta dilanjutkan dengan pengajian umum oleh Ustadz Fathul Yasin dari Kota Batu. Acara diikuti seluruh warga Bumi Aji dan warga RW 5 Banaran. Dalam acara tersebut dihadiri oleh jajaran dari staf desa Bumi Aji. Dalam sambutannya, Kepala Dusun Bumi Aji mengatakan dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini bisa menjadikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, Ketua RW Suwito juga mengatakan untuk saling memberikan yang terbaik dan mengenang para sesepuh yang telah berjuang di tanah khususnya warga Bumi Aji. Dan yang terutama kepada Mbah Batu, acara dilanjutkan dengan Mauidhoh Hasanah dengan tema peningkatan ketakwaan dan keakraban guna menjalin keluarga lingkungan yang lebih baik. Kita merasa bersyukur karena kita menghormati tokoh-tokoh yang mendahului kita, yang membuka Kota Batu, artinya khususnya Desa Bumi Aji pada tahun-tahun yang silam. Kalau kami kan hanya generasi penerus, mudah-mudahan generasi penerus ini bisa melanjutkan apa yang sesuai dengan harapan para tokoh-tokoh yang membuka Desa Bumi Aji terdahulu, termasuk Mbah Batu ini, Pangeran Rohjoyo dan yang lain-lainnya. Banyak lagi masyarakat, karena kita yang di sekitar makam ini banyak tokoh-tokoh para pejuang terdahulu. Itu mudah-mudahan kami berharap pada pelaksanaan ini nanti, harapan kami Bumi Aji khususnya, umumnya, dan khususnya pada RW 5 ini akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu harapan kami dan mudah-mudahan generasi penerus pun untuk bisa melanjutkan pada hal-hal yang terbaik untuk di masa yang akan datang. Di Kota Batu, Tim Liputan ATV melaporkan. Ya, pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan informasi seputar Museum Brawijaya yang ada di Kota Malang. Tetaplah bersama kami di Agrenews. Lelang barang milik daerah 2023. Barang yang dilelang sebagai berikut. Jadwal pengecekan barang, pelaksanaan dan tempat lelang, lokasi unit, cara penawaran, informasi lebih lanjut. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Huff, TV ku burak, brebek-brebek. Deso ibu, deso. Kamu tuh waktunya sekarang berpindah ke TV digital, Aryo. Caranya gimana sih, Miss Rina? Aku gak tahu. Gampang banget nih ya buat kamu juga dengerin nih. Mau beralih ke TV digital, tinggal siapin set-top box aja. Oke. TV-mu ini programnya bakalan beragam, gambarnya lebih bersih, suaranya jernih. Wah, sepertinya aku butuh itu semuanya, Miss Rina. Nah, bersama ATV, yuk. Kita sukseskan migrasi TV digital.
selendang sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Aris Remelia kembali bersama Anda di Agronews. Ya pemirsa, Museum Brawijaya bisa menjadi salah satu lokasi wisata edukasi yang ada di Kota Malang. Museum ini mengoleksi benda-benda bersejarah hasil perjuangan rakyat Indonesia yang ada di Kota Malang. Museum tersebut digagas pada tahun 1962 oleh Brigjen TNI Purnawirawan Surahman yang merupakan Pangdam Brawijaya. Pembangunan museum dimulai pada tahun 1967 dan selesai pada tahun 1968. Bangunan ini kemudian diresmikan oleh Kolonel Suwondo pada tanggal 4 Mei 1968. Museum Brawijaya memiliki 5 tempat koleksi, yaitu ada di halaman depan, ruang lobi, ruang 1, ruang 2, dan halaman tengah. Halaman depan adalah Taman Senjata yang bernama Agnea Straloka, yang berarti Taman Senjata yang diperoleh dari api revolusi 1945. Yang kedua ada di ruang lobi yang berada di tengah-tengah antara ruang 1 dan ruang 2. Terdapat foto Panglima Kodam dari Jawa Timur mulai tahun 1945 sampai dengan sekarang. Di sini juga ada mobil sedan kuno warna hitam. Mobil ini diproduksi oleh pabrik DeSoto USA tahun 1941. Ketiga, ruangan 1 terdapat alat radio yang pernah digunakan oleh Denhub Brawijaya. Burung merpati yang digunakan sebagai kurir pada masa penjajahan Jepang. Katana hasil rebutan dari Jepang dan lukisan yang menggambarkan pertempuran seluruh November 1945 melawan Sekutu. Keempat, ruang 2 terdapat kumpulan benda mulai dari tahun 1950 sampai dengan 1976. Seperti bejana besi dan meriam hasil perampasan, alat perang yang digunakan pasukan Brawijaya, dan peralatan musik yang digunakan detasemen musik Kodam 5 Brawijaya. Kelima, halaman tengah terdapat gerbong maut yang menjadi saksi bisu, menewaskan sebanyak 35 tahanan rakyat Indonesia di dalamnya, perjalanan dari Bondowoso menuju Surabaya. Museum ini memiliki 5 lokasi yang dipamerkan. Yang pertama namanya Taman Halaman Depan, itu ya di depan sana ada tank, ada meriam, ada senjata penangkis udara. Itu lokasi yang pertama. Lokasi yang kedua itu namanya ruang lobi ya, tempat di sini ini namanya ruang lobi. Lokasi yang ketiga halaman tengah yang ada gerbong maut dan perahu gigirnya. Lokasi yang keempat ruang pameran 1 itu mengoleksi benda tahun 1945 sampai dengan 1949. Lokasi yang kelima itu ruang pameran 2 yang mengoleksi benda tahun 1950 sampai dengan sekarang. Itulah lokasi yang dipamerkan di Museum Brawijaya. Salah satu keunggulan museum ini adalah koleksi unggulannya, yaitu atau masterpiece-nya, yaitu gerbong maut ya, yang ada di halaman 3 ya. Di dalam Museum Brawijaya yang juga terdapat perpustakaan yang menyimpan buku-buku dan dokumen sejarah perjuangan TNI yang terkait dengan pengabdian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buat Anda yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang sejarah Museum Brawijaya, Anda bisa langsung datang di tempatnya yang beralamatkan di Jalan Besar Ijen nomor 25A Kota Malang. Dari Kota Malang, Wayan ATV melaporkan.
Ya, pemirsa, dan sesaat lagi akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca Selasa 21 Februari 2023 untuk kawasan Malang Raya dan sekitarnya dari BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang, yang sekaligus menutup perjumpaan kita pada AgroNews edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aris Ramelia, terima kasih dan sampai jumpa.